Happy morning, happy people. Subang memiliki sejuta pesona dan panorama alam yang menakjubkan. Kita bakal ngelakuin aktivitas yang berbeda di sini dan pastinya seru banget bersama aku Nicole Parham dan partner vacation aku Agatha Valerie. Penasaran kan aktivitas apa saja sih yang bakal kita lakuin selama di Subang? Pokoknya ikutin keseruan kita hanya di Agatha. Vacation kali ini bakalan beda dari biasanya karena kita bakal cobain sensasi bagi go-kart yang tentunya sangat menantang buat kita nih happy people. Happy morning, happy people. Sekarang kita lagi di mana nih, Kong? Lagi di Subang dan kita mau main bagi kart. Gimana, mau lihat keseruan kita kan? Saksikan kita ya di Celebrity On Vacation. Bagi go-kart ini menawarkan sensasi petualangan dengan trek yang menantang dengan melintasi mode jalanan off-road. Dan bagi go-kart ini hasil karya anak-anak muda asli Subang loh. Keren banget kan? Kita harus bangga nih happy people. Happy people. Dan makin seru nih pastinya ditemenin sama happy crew. Yuhu. Kita lanjut happy people. Happy people, lihat deh bagi yang dikendarain Nicole melampaui treknya. Jalannya terjal banget, jadi happy people ngomongnya hati-hati banget. Wow. Iya nih happy people, karena setirnya yang lumayan berat, jadi aku agak susah ngendaliinnya. Hati-hati lagi. Iya, harus hati-hati lagi happy people. Sip ya, kita jalan lagi happy people. Ya. Ayo Kuk, pasti bisa. Jalannya off-road banget, happy people. Happy people, gila sih ini pertama kalinya aku nyetir off-road. Dan ini benar-benar jalanannya, jalannya juga kecil banget lagi. Nah happy people, walaupun tadi sempat ada insiden, tapi main bagi go-kart di sini benar-benar seru banget. Ini benar-benar pengalaman pertama kita cobain bagi go-kart. Seseru ini happy people. Pokoknya kalau kalian vacation ke Subang wajib banget buat cobain bagi go-kart ini ya happy people. Nah, happy people, keseruan kita nggak hanya sampai di sini aja. Selanjutnya kita bakal nikmatin suasana yang sejuk di sini. Happy people! Tadi kita baru aja seru-seruan naik boogie kart. Kita off-road ya tadi, seru banget ya. Tadi yang nyusruk mobilnya siapa? Tadi yang nyusruk siapa ya? Tapi view-nya bagus banget. Iya, view-nya bagus banget. Jalannya juga serem ya. Iya sih, tapi seru banget happy people, benar-benar seru banget. Dan setelah boogie kart kita mau piknik dulu. Santai-santai. Iya, dan ditemani Cici sama Baby Lam. Niko, itu yang kamu kasih itu susu apa sih ke kambingnya? Kok dia jadi betah gitu? Ini aku kasih susu sapi murni. Oh, jadi anak kami apa anak sapi? Anak kami apa anak sapi? Kalau bener dong. Oh, anak sapi. Oh,
Oh gitu. Ya people, kita sekarang mau santai-santai dulu, mau main-main sama kambing, sama kelinci, sambil minum-minum. Di depan kita juga view-nya bagus banget ya, banyak gunung-gunung. Pokoknya keren banget ya tempat ini ya. Keren banget. Tapi bareng kelinci-kelinci lucu ini dan baby kambing, haha, gemes banget gak sih? Gemes parah sih, happy people. Nikmatnya piknik di tempat kece kayak gini ya, Kul. Piknik emang menyenangkan banget, apalagi suasananya sejuk kayak gini, menambah kelengkapan vacation kita di sini pastinya. Kamu ini ngasihnya. Jangan kemana-mana ya happy people, karena masih banyak aktivitas yang gak kalah seru pastinya. Pastinya tak piknik sambil main-main sama kelinci-kelinci lucu dan baby kambing gini seru juga ya. Yeah.